Halo, selamat pagi teman-teman. Setelah 6 bulan lamanya saya tidak menginjakan kaki di tempat ini, akhirnya saya bisa kembali menginjakan kaki di tempat yang dulu menjadi tempat saya favorit hunting di Jogja, yaitu di sebelah timur Stasiun Lempuyangan. Nah, 6 bulan yang lalu sebelum saya kembali pulang ke Ketanggungan, ini apa suasananya belum seperti ini. Nah, setelah 6 bulan saya ke sini, ternyata di atas ini udah ada banyak sekali kabel-kabel listrik aliran atas atau LAA yang nantinya dipergunakan untuk kereta rel listrik atau KRL yang melayani jurusan Yogyakarta sampai dengan Solo. Mungkin operasionalnya sekitar Januari 2021 ya. Nah, saya di sini akan merekam sebuah momen yang nanti akan melewati sini. Nah, kira-kira momen apa setelah 6 bulan tidak ke sini? Yuk saksikan video saya setelah 6 bulan kembali ke Lempuyangan. Ini dia, masih ada proyek pengerjaan listrik aliran atas. Gardunya belum selesai ya.
KLB-nya tadi sudah lewat, yaitu KLB-nya adalah KLB Lori Dresin, ya. KLB Lori Dresin yang mengangkut rombongan Kadaob. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.